Halo bos, kita di mana hari ini? Di Otban. Otban Otoritas Bandara Ngurah Rai ya. Bandara internasional dong. Dipercayakan ke tukang bersih untuk bersihin kacanya. Luar biasa. Nih, lo guys. Ini cara pembersihan kaca dengan menggunakan mobil apa namanya ini? Mobil kre. Mobil kre. Mobil kre. Ini nggak main-main nih, bukan kaleng-kaleng. Tukang bersih itu bukan kaleng-kaleng, guys. Kita berani membayar mahal mobilnya ini, hanya untuk bersihin kaca. Kebetulan kita dikasih tanggung jawab oleh otoritas Bandara Ngurah Rai untuk pembersihan kaca high risknya. Nih, nggak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng tukang bersih ya. Bayar jasa mobilnya ini mahal, guys. Perharinya udah 5 juta per hari. Nih. Tuh, lihat tim kita di atas sedang melakukan pekerjaan high risk. Ya, itu tim kami sedang melakukan pembersihan kaca menggunakan mobil kran. Itu om operatornya, guys, yang menemani tim kami untuk melakukan pembersihan kaca di gedung otoritas bandara I Gusti Ngurah Rai. Hai dek, kita hadir lagi kan? Hadir lagi guys di otoritas bandara internasional Ngurah Rai Bali. Guys, mereka sudah minta ke pegawai di otoritas bandara. Ini lagi petik mangga juga, sempat-sempatnya di mereka metik mangga juga.
Itu berapa meter panjangnya dia ya? Mereka berdua sudah kebal matahari ya? And I need you to hear, and don't show, and